duduknya di sebelah kiri kakak. Yang putri duduknya di sebelah kanan. Isi yang di depan dulu. Jangan takut. Tepuk pramuka. Baik, terima kasih yang sama-sama kita hormati Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tebing Tinggi Kak Safrizal SPD. Yang saya hormati juga kakak-kakak wakil ketua dan kakak-kakak andalan, kakak sekretaris Kuartir Ranting Tebing Tinggi dan adik-adik peserta Jambore on the internet di Kuartir Ranting Tebing Tinggi yang saya banggakan. Baik, untuk laporan kami sebagai ketua pelaksana, kegiatan ini sudah berjalan 2 hari. Mulai dari yang semalam pembekalan dan mulai masuk hari ini hari kedua secara kegiatan. Tapi secara nasional dimulai dengan kegiatan kita pada hari ini semuanya di Indonesia. Kemudian kami laporkan lagi kepada Ketua Kuartir Ranting jumlah peserta yang kami dapat mulai dari penggalang sampai penegak berjumlah hampir 100, lebih kurang 86 orang pramuka, penegak dan putri, penegak putra dan putri dan penggalang putra dan putri. Boleh kasih tepuk tangan ya? Untuk catatan kami ini meningkat Kak. Kami tahun lalu sudah mengadakan hampir lebih kurang 30, tak sampai itu kami melaksanakan di SMP Negeri 2, lapor SMP Negeri 2. Tapi alhamdulillah tahun ini jumlahnya meningkat hampir lebih dari 100% nih, menjadi 86 orang. Termasuk andalan juga, andalan kita ikut semua. Untuk adik-adik peserta ketahui, andalan kita ikut juga hampir berjumlah 37 orang. Jadi total keseluruhan peserta kita di Kuartir Ranting, baik peserta didik maupun anggota dewasa, hampir 125 orang. Ya, boleh kasih tepuk tangan lagi.
Kemudian Kak, kami sampaikan bahwa kegiatan ini kita bentuknya mandiri Kak. Mandiri, kita tidak ada sponsor lain, kita hanya berpatungan dari masing-masing pangkalan. Untuk masing-masing peserta, kita beratkan dengan beban biaya pendaftaran itu Rp40.000 per orang. Kemudian Rp40.000 itu fasilitas yang kalian dapatkan mulai dari panduan Jota Joti, kemudian PIN tanda peserta, sertifikatnya ada 3, pertama dari stasiun, kedua dari kuartir ranting, ketiga dari wazim, biasanya dari wazim ini lambat. Kemudian yang keempat itu yang didapatkan bed kegiatan nggak, tiska atau bed yang kalian dapat semua, seluruh peserta akan dapat, kami udah pesan itu. Kemudian yang paling penting bersilap Pak Pramudi, baik itu mulai dari yang SMP sampai yang SMA. Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah lama Kak, kegiatan ini sudah lama, hampir 42 tahun Joti ini sudah dilaksanakan, tapi di Selat Panjang baru 2 tahun, ini yang kedua, berarti sudah 2 kali kita melaksanakan Joti di Selat Panjang Kak. Jadi harapan kami, sama harapan saya tahun lalu selaku ketua, kami mengharapkan bahwa kegiatan ini setiap tahunnya kita laksanakan. Jadi adik-adik, jangan takut, kegiatan ini merupakan kegiatan digital terbesar di dunia. Jadi kegiatan ini bukan hanya di Selat Panjang, Meranti, Riau ataupun Indonesia, tapi kegiatannya internasional. Seluruh negara mengikuti kegiatan yang sama dengan pakaian baju yang berbeda-beda, nanti kalian akan bertemu ya, dengan bahasa yang berbeda. Kemudian kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Oktober, tidak pernah berubah. Tepatnya di minggu ketiga, cuma tanggal yang berbeda. Tahun lalu kita tanggal 16, tahun ini tanggal kita tanggal 15. Jadi demikian dapat saya sampaikan sebagai bentuk laporan kami selaku ketua panitia. Kemudian untuk panitia, kami ucapkan terima kasih juga di sini. Kakak harapkan kita tetap solid, baik dari panitia di Andalan maupun di Dewan Kerja Ranting. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Jangan terlalu kaku. Salam Pramuka. Salam. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada siang berbahagia ini kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kurang satu apapun, sehingga kita bisa berkumpul di bumi perkemahan Rumia Berduri. Jangan sampai kena panas, karena kita dah hitam, dulu kakak putih, karena sering ke Pramuka belahan sebelah. Puji syukur kepada Allah SWT dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sering kita bersyukur dan berselawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari-harinya kita dirahmati Allah SWT. Dan kakak bangga kan, seluruh pangkalan dari masing penegak dan penggalang sekecamatan Tebing Tinggi, kalian luar biasa. Tadi disampaikan oleh panitia pelaksana, kegiatan tahun ini meningkat hampir 100 orang. Mudah-mudahan tahun ketiga kita buat lebih besar lagi. Tepuk tanganlah. Ini tidak terlepas daripada pemahaman-pemahaman ini, kepanitiaan, pengurusan, menginformasikan dan memberi pemahaman kepada masing-masing pembina. Dan setelah pulang nanti selesai acara, sampaikan salam kami pengurus kuartir ranting kepada masing-masing pembina Gus Depan, bahwa pengurus kuartir ranting Tebing Tinggi mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pembina dan Karma Bigus yang telah memberikan izin kepada kita sehingga kita bisa hadir sebagai peserta. Bukan kalian saja jadi peserta, Andalan juga jadi peserta,
kakak juga jadi peserta nantinya. Kita di Doti ini dan kakak-kakak ada pertanyaan sama Kak Rahmat, bagaimana posisi pengurus semuanya peserta? Kita tidak ada bedanya. Di sini adalah yang cuma beda usia kita saja. Tapi kalau pakaian kita tidak ada bedanya. Yang kakak mau adalah kalian lebih kuat lagi semangat dan motivasi kalian untuk berkarya di Gerakan Pramuka. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Laporan panitia tadi sudah jelas. Sampai retetan nanti, teknisnya nanti akan disampaikan oleh panitiaan. Semalam juga sudah pemantapan. Rasa kakak kalian akan mudah untuk melaksanakan kegiatan Joti pada hari ini. Dan informasikan juga kegiatan ini seluruh dunia ya. Kegiatan apalagi di Water Cabang ada dua tempat. Satu di SMA 2 itu tingkat kabupaten atau Water Cabang. Kegiatannya Jota dan Joti. Ya, kegiatan Jota juga, kegiatan Joti juga. Dan kita juga nanti ada program juga di Quadranting untuk simulasi menggunakan perangkat orari. Tapi nanti kita coba nanti berkomunikasi, anggota pramuka harus paham dia menggunakan internet juga jago, menggunakan orari, menggunakan HT yang kakak pegang tadi juga bisa berkomunikasi dengan baik. Setuju? Setuju. Sehat semua pada hari ini? Sehat. Alhamdulillah, tetap semangat, ikut panduan dari panitia. Mudah-mudahan kita, kegiatan kita akan berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Joti tingkat Quadranting Tebing Tinggi dinyatakan dibuka. Oke, itu saja yang akan saya sampaikan. Akhir wakalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam from Frizal SPD kepada kakak disilakan.
mohon izin kepada adik-adik beserta semuanya, kakak-kakak andalan dan tim, izinkan kakak memimpin dengan secara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tangan tuh. Kami semangat air.